Tania selaku Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 17 Samatari yang merupakan peserta dari pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2024 Provinsi Papua Barat. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 17 Manokwari adalah salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di mana dipimpin oleh seorang kepala balai yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 17 Manokwari memiliki tugas dan fungsi, salah satunya yaitu terkait pengukuhan kawasan hutan atau pemantapan kawasan hutan. Di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, seringkali terjadi permasalahan tenurial kawasan hutan. Untuk mengatasi permasalahan tenurial kawasan hutan, tentunya diperlukan data dukung, dokumen yang memadai, dokumen yang pasti terkait lokasi kawasan yang terjadi permasalahan tersebut. Atau sering juga stakeholders di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memohon informasi terkait status fungsi kawasan hutan yang memerlukan data secepatnya dari kami. Saat ini yang kami temui adalah kesulitan dalam pencarian dokumen yang sah terkait kawasan hutan tersebut. Dokumen masih berceceran, tidak terletak pada satu tempat yang pasti. Kami mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang lama untuk menyediakan data dan informasi kepada stakeholders sehingga itu akan berpengaruh terhadap pelayanan kami. Untuk itulah kami membuat aksi perubahan ini dengan judul Register Kawasan Hutan Menggunakan Teknologi Geospasial dengan harapan bahwa proses pelayanan yang kami berikan kepada stakeholders dapat dilakukan dengan cepat. Diharapkan dengan aksi perubahan ini, maka pelayanan kepada stakeholders lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Baik, dua data yang saya perlukan adalah data terkait dengan hasil tata batas taman wisata alam di Indonesia. Dari Bapak, sambil Bapak bantu saya di isi tamu. Sebentar, dengan dokumen itu saya dapat dan saya akan membutuhkan. Bisa tolong bantuin saya cari dokumen tata batas.
Permisi. Kalau terkait tata batas Gunung Meja, bukan yang ini Bu, dokumennya mungkin Ibu. Terkait Pak, kalau itu saya cari dulu, terima kasih. Pak, ada yang bisa kami bantu? Pak, kami dari Pemda Manokwari sedang datang dengan informasi dan juga pelaksananya terkait dengan panen wisata alam ini. Terkait permintaan data yang Bapak butuhkan, kita sekarang ada inovasi untuk pelayanan data, yaitu register kawasan hutan menggunakan teknologi geospasial. Baik, kalau berarti informasi apa saja yang saya bisa dapatkan? Dari sini kita bisa melihat bahwa area Gunung Meja itu berada dalam register kawasan hutan Dasnuni Prati Masabui. Di sini juga kita bisa melihat bahwa status pengukuhan kawasan hutan dari Taman Wisata Alam Gunung Meja yaitu sudah dilakukan tata batas pada tahun 2009 dengan BATB 22 Desember tahun 2009. Baik, dari informasi yang tadi sudah Bapak sampaikan, apakah ada dokumen yang bisa kami lihat terkait dengan status dari Taman Wisata Alam Gunung Meja? Terkait dokumen kawasan hutan dari Taman Wisata Alam Gunung Meja, di inovasi ini juga kita bisa mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dengan sekali klik. Contohnya kita membutuhkan dokumen berita acara tata batas kawasan hutan Gunung Meja, bisa didapatkan dengan sekali klik langsung muncul dokumen berita acara tata batas kawasan hutan Gunung Meja. Begitupun dengan dokumen peta hasil tata batas kawasan hutan Gunung Meja, kita juga bisa mendapatkannya Pak dengan sekali klik. Kita contohkan. Nah, ini kita bisa langsung mendapatkan dokumen peta hasil tata batas TWA Gunung Meja. Ya, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya tadi. Kemudian untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang tadi, itu kira-kira prosedur apa yang harus kami lengkapi, Pak? Oh iya, tentu saja bisa Pak. Nanti Bapak bisa bersurat kepada kami. Nanti ya, kami akan memberikan dokumen-dokumen tata batas kawasan hutan dalam bentuk file digital. Baik Pak, jadi untuk mendapatkan dokumen tadi, berarti saya hanya mempersiapkan surat permohonan saja ya Pak? Iya Pak, betul. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Saya pamit dulu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Monang Perlindungan Hasibuan, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 17 Manokwari, Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 783 tahun 2014 seluas 9 juta
713.137 hektar. Kawasan hutan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 294 huruf F diamanatkan 2 tahun setelah ditetapkan peraturan tersebut, kawasan hutan harus dikukuhkan. Oleh sebab itu, BPKTL G17 Manokwari telah melaksanakan tata batas kawasan hutan 100% untuk mendukung penetapan kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, di mana Pasal 86 Ayat 8, kawasan hutan yang telah ditetapkan wajib diberi nomor register oleh Menteri. Oleh sebab itu, kami mendukung aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Esti S. Tristania S. Hood, MJ, selaku Kasih Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan di BPKTL Wilayah 17 Manokwari untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawasan Angkatan 2 Provinsi Papua Barat dengan judul Register Kawasan Hutan Menggunakan Teknologi Geospasial. Register kawasan hutan sangat penting untuk memberikan informasi terkait kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Sebagai capaian penyusunan inovasi oleh reformer, yakni tersusunnya register kawasan hutan Provinsi Papua Barat dan telah terkoneksi antara data spasial dan dokumen penataan batas kawasan hutan. Dari hasil inovasi ini sangat penting dalam menunjang pelayanan tugas dan fungsi balai pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan Wilayah 17 Manokwari untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan sekali menekan tombol informasi terkait kawasan hutan dapat tersajikan sangat detail. Oleh sebab itu, potensi yang dapat lebih dikembangkan atau diperbaiki ke depan bagaimana terkait penyajian inovasi ini dapat disentuh oleh masyarakat ke tingkat tapak sehingga informasi terkait kawasan hutan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Semangat kepada reformer, terus kembangkan inovasi, sukses selalu kepada reformer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.